Persero, Bapak Wijayanto mengatakan pihaknya tengah menjajaki ekspor tank harimau beberapa negara di dua kawasan Asia, yaitu negara Asia di Asia dan Asia Selatan. Tank harimau merupakan hasil kerjasama dengan Turki. Tank tersebut dikembangkan masing-masing oleh dua negara tersebut untuk pemasaran. Telah bersepakat bahwa Indonesia di Asia, sementara untuk Turki di wilayah Eropa. Tank harimau merupakan kendaraan tempur tank medium modern, dikembangkan bersama antara PT PINDAT dan LNSS Turki. Bila Indonesia dinamakan tank harimau, sedangkan di Turki dinamakan kapan MT.